Halo people, ya senang sekali rasanya kembali jumpa nih bareng Ferry untuk di kesempatan kali ini people. Tentunya ya, dalam beberapa menit ke depan Ferry bakalan nemenin people ya, tentunya di program dan di acara spesial ya, khusus untuk di kamu ya, untuk hari ini tentunya. Ferry ucapin selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan dan juga selamat menyaksikan. Semoga yang Ferry suguhkan bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kita semua. Tak lupa pula ya, Ferry ucapkan bagaimana nih kabarnya semuanya ya. Mudah-mudahan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Di kali ini Ferry bakalan mereview nih ya. Ini botol minum yang viral ya, katanya itu yang dari Korea. Ini untuk ukuran 1,2 liter ya. Ini untuk anak-anak. Ini untuk keponakan people ya. Dan ini warnanya ada yang pink dan juga ada yang biru. Karena ini ada untuk cowok dan satu lagi untuk cewek. Kalau nggak salah itu perempuan sama laki-laki. Jadi usianya itu masih kelas 5 SD-an. Ya, nanti bisa kita lihat. Ini harganya ini satunya ini 67 ribuan ya people ya. Nanti bisa dilihat di deskripsi, nanti Ferry bagiin linknya. Dan di sini untuk kelengkapannya ini bagus ya. Tidak ada cacat selama kami periksa kemarin ya people ya. Nah, di sini juga biasanya kan pakai stiker tuh. Nah, ternyata stikernya itu terpisah people. Jadi stikernya tuh nanti kita tempelin sendiri, kita hias sendiri di mana maunya nih people. Jadi pokoknya kita yang menghias ya. Mudah-mudahan itu nanti hiasan kita bisa bagus. Dan ini nanti juga ada selangnya people ya, atau pipet. Jadi otomatis nanti pipetnya itu ketika kenop tombol apa? Tombol untuk membuka ini tempat air minumnya ya. Nah, ini kayak gini. Itu di tengah-tengahnya nanti ada sedotan ya. Kalau bahasa dulu tuh sedotan. Kalau bahasa sekarang itu pipet. Ya, benar banget people. Tentunya nih people. Untuk harga tadi sudah ya. Nanti people bisa melihat sendiri ya. Di linknya yang nanti Ferry bagiin. Jadi people bisa melihat mana yang mau dibeli, mana yang cocok ya. Mungkin itu aja ya dari Ferry untuk perjumpaan di kali ini people. Nggak terasa ya, sudah di menit-menit terakhir perjumpaan kita nih people. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. See you, bye-bye next time.